Halo keluargaku, kita jalan pagi ya di hari Sabtu ini sambil mencari sesuatu cerita tentang buat di cerita keluarga kita. Ikuti terus. Selamat pagi. Pagi. Ada apa, Bu? Ini lagi lewat, Pak. Iya. Iya. Biasa, emang udah setiap. Kalau ya? Udah pekerjaan setiap hari ya? Iya. Sudah lama ya, Pak? Ya, kurang lebih 10 tahun, 15 tahun mah ada kali lebih. Oh ya, belum kenalan dengan siapa, Pak? Pak Nasir. RT 4 RT 3. Jadi sama sudah 15 tahun ya. 15 tahun. Bapak ini sudah 15 tahun bikin talenan. Bikin talenan. Mm-hmm. Sampai sini. Iya, emang pribumi. Pribumi asli. Biasanya pakai talenan kayu apa aja? Biasa kalau memang buat di Glodok itu kayu asem. Ya, yang saya tahu kan asal. Ya, kalau ini mah kasar mah begini. Ini kan kalau buat pengecer dan yang tukang ayam yang di pinggir-pinggir jalan yang nama di pasar, itu biasanya pakai yang kecil-kecil. Kayu apa aja masuk. Oh. Kalau yang justru buat di Glodok, ada asal. Kalau bukan kayu asal, ya nggak mau. Tergantung aktivitasnya, maunya talenan dari kayu apa gitu. Ya, ya. Ini apa? Ini mau buat tukang-tukang ayam yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Apa lebih ringan kali di bawah ya, Pak? Ya, ringan memang, Pak. Ini talenan ini dari kayu pohon karet. Jadi tidak harus dengan bikin talenan dari kayu asem. Tergantung besar kecil ya, harga ya. Dari talenan ada yang 100, yang kecil seperti ini 50.000. Kecil lagi bisa lebih murah ya, Pak ya. Oh ini apa dirambak, dibacok, dibuletin. Ntar kalau udah dibuletin baru diserut. Ini kan begini kan diserut ini. Ntar pinggirannya juga ini diserut. Itu ya tergantung niatnya. Kalau mau niat dari nebang ya kurang lebih 1 minggu kalau sampai rapi total semua. Kalau mau dirapiin sedikit-sedikit ya seharian juga 2 hari bisa di bawah. Keluargaku, ini bahan mentahnya sebelum dirapikan jadi mesin gergaji ya, Pak. Mesin sensor. Iya. Yeah.
keluargaku, kita sudah sampai di rumah. Ya. Jalan pagi. Salam sehat selalu, mudah-mudahan menginspirasi. Ikuti terus.